kimden icazet aldın da karargah kurdun? Bunların hesabını vereceksin. Dostları, ahalisi. Osman için büyük bir cehennem yaratacağım. Gayrı safın sizin yanınızdır Valide Sultan Hazretler. İnegöl, gayrı senin değildir. Canımızı veririz elbet. Ama yurdumuzu istersen vermeyiz Osman. O vakit ikisidir Allah. İstediğiniz yerde, istediğiniz vakitte. Ve hatta ailesi bile. Ben Osman Alp'ı değilim. Cümle emeğiyle kovulmuş bir adam. Yanında durmayacak. Akıttıkları her kanın bedelini ödeyecekler. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta drama seri Kururus Osman, pada kali ini kita akan bahas apa saja yang akan terjadi di episode 107. Baik, kita akan sama-sama prediksi apa yang akan terjadi di episode 107. Bahwa kita ketahui ketika mendapat laporan dari Alpnya bahwa markas ketapel yang Osman dirikan diserang oleh Olof dan para pengikutnya. Osman dan para alpernya segera bergegas ke markas. Namun, sangat menyedihkan karena sesampainya di markas, Osman menemukan markas telah ludes habis terbakar. Dan banyak alpernya yang menjadi syuhada. Belum diketahui pula di mana dan bagaimana nasib istrinya Bala Hatun. Karena dalam akhir episode 106, Bala Hatun yang berperang melawan Frigg dan Olof terlihat kewalahan menghadapi keduanya. Selain itu, Osman juga mendapati ketapel pelempar-pelempar bomnya juga ludes terbakar. Sementara itu, Seljuk dalam hal ini Valide Sultan kelihatannya benar-benar akan membuat Osman lenyap. Ia terus berusaha menjalankan rencana untuk membuat Osman dan pengikutnya musnah. Ia menjalin kerjasama dengan Turgut dan bahkan dengan Konur, yang juga mantan Panglima Seljuk. Konur kelihatannya juga akan bernostalgia kembali ke pangkuan Seljuk dengan mengatakan kepada Valide Sultan bahwa ia bukanlah alepnya Osman. Ataukah ini hanya taktik Osman untuk kembali menjadikan Konur Bey sebagai mata-mata? Seperti apa yang ia lakukan ketika menjadikan Konur Bey menjadi mata-mata di Romawi? Karena dalam episode 107 ini, Konur Bey sempat mendapat tamparan keras oleh Osman disebabkan ketidakwaspadaannya menjaga markas ketapel. Lalu, bagaimana nasib Bala Hatun? Apakah ia menjadi syahidah? Banyak sekali beredar analisis tentang nasib Bala Hatun. Apakah ia menjadi tawanan Olof dan Frigg, ataukah ia turut syahid dalam peperangan melawan Olof? Jawabannya belum pasti, tapi menurut analisis kami bahwa Bala Hatun akan diselamatkan oleh Osman B. Lalu bagaimana dengan peran Oktem B di episode 107? Apakah ia mendapat tugas khusus dari Osman, atau apakah ia akan berinisiatif mengambil langkah yang bisa membantu Osman B menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Osman? Kita tahu, belum jelas juga nasib Kaisar Romawi dan Romawi sendiri. Bagaimana pula nasib Artemur yang juga menjadi tawanan Olof? Apakah ia akan dieksekusi oleh Olof atau ia akan diselamatkan oleh Osman? Bagaimana nasib perjalanan asmaranya dengan Putri Oktembe yang kelihatannya banyak pihak yang kurang merestui hubungan mereka? Terakhir, kita akan bahas nasib Turgut Bey. Turgut Bey kita ketahui dulu pernah berseberangan dengan Osman. Lalu Osman mengampuninya dan sekarang kelihatannya terulang lagi. Ia kembali mengambil jalan yang berbeda dengan Osman dan memilih bersekongkol dengan Valide Hatun Seljuk. Apakah ini juga bagian dari taktik Osman Bey? Karena kita tahu bahwa Turgut Bey sering digunakan Osman untuk membongkar siasat musuh dengan cara seolah-olah ia berada di pihak lawannya Osman. Sangat menarik untuk kita simak kelanjutan drama seri Kurulus Osman. Saksikan kelanjutannya di episode 107. Kimden icazet aldın da karargah kurdun? Bunların hesabını vereceksin. Dostları, ahalisi.
Osman için büyük bir cehennem yaratacağım. Gayrı safım sizin yanınızdır Valide Sultan Hazretler. İnegöl, gayrı senin değildir. Canımızı veririz elbet. Ama yurdumuzu istersen vermeyiz Osman. O vakit ikisini de alırım. İstediğiniz yerde, istediğiniz vakitte. Ve hatta ailesi bile. Ben Osman Alp'ı değilim. Cümle emeğiyle kovulmuş bir adamım. Yanında durmayacak. Akıttıkları her kanın bedelini ödeyecekler. Kimden icazet aldın da karargah kurdun? Bunların hesabını vereceksin. Dostları, ahalisi,